Okey, saya nak tunjukkan kepada kamu bagaimana untuk guna kalkulator. Kamu boleh guna kalkulator untuk tentukan kuasa kuasa 2. Kita tengok yang pertama, contoh dia. Okey, kalau yang mudah-mudah tu senanglah kamu nak kira 12 kuasa 2 kan. Yang memang kamu dah hafal, kalau dah susah-susah tu. Okay, kita tengok contohnya. Tujuh puluh lapan kuasa dua. Kan banyak kan, kamu nak kira susah kan. Macam mana kita nak gunakan kalkulator menentukan kuasa dua 78 itu? Okay, semua tengok kalkulator masing-masing. Kalkulator kamu masing-masing. Okay. Okay, kamu tu macam mana nak gunakan? Kamu memula sekali kamu tekan dulu nombor dia berapa situ? 78. Okay, kuasa 2 dia ada pada, kamu tengok ada X. X kuasa 2 tu. Ya, ini. Cuba tekan. Bila kamu tekan, ada dekat atas tu ada 2 kecil timbul kat sini kan? Okay. Tekan tanda sama dengan berapa? 6,084. Mana itu jawapannya? Yang bawah tu bukan point ya. Kalau kamu tengok ada nampak macam tanda sikit tu kan, itu adalah koma. Dan setengah kamu tulis 6,084. Salah lah tu. Jadi kamu boleh tulis jawapan dia berapa? 6,084. Okay, sekarang saya nak kamu kira sendiri. 8/17 kuasa 2 berapa? Cepat tekan. Berapa? Oh, sampai 8,000 ya. Sampai 8,000 dia punya ni. Berapa? 8. Okey, kalau kamu tak kalau kamu nak buat satu-satu, kamu buat dulu yang atasnya dulu, betul? 8/17 kuasa 2. Macam mana nak buat? Macam ni lah. Tengok, dia ada kurungan, betul? Kalau per pecahan ni ada kurungan. Tekan ni. Kurungan 8 ABC untuk per 17. Tutup kurungan, tekan kuasa 2. Berapa? 64/289. 64/289. Yang ini per. Ini untuk pecahan A B per C ni. Ini untuk tanda kurungan. Ini kuasa 2. Okey. Yang ketiga, negatif 5.324 kuasa 2. Berapa?